ya. Nah, tetapi kalau niatnya sudah niat mengabdi, kenapa? Karena saya tertarik. Saya pernah ada salah satu ulama menanyakan kepada saya, almarhum ketua PCNU saat itu, nanya kepada saya, Kang Des, apa niat menjadi bupati? Saya hanya dua hal. Yang pertama, bahwa saya ingin memberikan perhatian kepada ulama. Dengan cara apa? Memberikan insentif segala macam. Yang kedua apa? Saya pengen masuk surga. Kenapa? Karena saya menurut ajengan, kiai, ada tujuh golongan yang tidak akan dihisab yaumul kiamah, yaitu imamun adilun. Itu aja. Nah, saya kembali tadi, mau artis, mau politisi, tergantung innama amal biniat. Niatnya apa? Kalau niatnya ingin mengabdikan, nilai ta'ala untuk mencari keberkahan, selamat dunia, selamat akhirat, yuk kita sama-sama. Itu. Jadi kalau niatnya sudah pragmatis, saya jujur tidak terlalu respect lah. Karena saya sudah mengalami dari jadi kades, dari saya itu pengusaha murni, tapi saya begitu jadi kepala desa, saya mengabdi. Hasil usaha saya juga saya berikan untuk masyarakat. Jadi karena sudah terbiasa di usia 26 tahun, ya, jadi bagi saya mah happy aja. Gitu. Oke. Kalau Kang Ali bagaimana? Membangun chemistry dengan Pak DS. Jadi sebelumnya sebenarnya pertanyaan yang tadi ditanya politikus sama seorang artis. Oke. Sebenarnya bisa dikatakan Ali cuma bisa menjawab, emang kenapa artis? Artis itu kan artinya dia suatu profesi, suatu pekerjaan. Untuk jadi artis itu enggak mudah loh. Itu satu. Yeah. Yang kedua balik lagi seperti Kang DS bilang, itu tergantung niat kita pakai gimana. Kalau lu punya keyakinan, mau seberat apapun, sesusah apapun hambatan itu, tapi kalau kita udah punya niat memang pengen untuk melayani masyarakat, insya Allah semuanya pasti bakal berjalan. Kalau misalkan bisa menanya kayak chemistry kayak gimana, kok Ali menganggapnya Kang Des itu bukan cuma sekedar calon bupati atau pasangan Ali, cuman udah dianggap kayak orang tua Ali. Jadi lu berpikir ya sama nama orang tua, kita harus nurut. Kok Ali mah jujur aja, Ali pasti masih banyak belajar sama Kang Des. Apapun yang gak ngerti, Ali pasti nanya. Ali selalu nanya sama Kang Des. Kalau ada suatu hal yang gak ngerti, misalkan Ali turun ke lapangan segala macam, ketemu masyarakat, kendalanya ini. Ali selalu ngobrol sama Kang Des. Kang, permasalahannya begini-begini. Bagusnya gimana nih? Gitu. Kang Des selalu ngasih solusi. Ntar begini nih, kedepannya programnya harusnya begini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.